Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Di channel Youtube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia Yang hari ini nanti kita akan kedatangan Seorang tamu spesial Dr. Susiato MKM nanti kita akan nanti beliau akan membagikan ilmunya kepada kita semua tentang apa itu vegan dan manfaatnya buat kesehatan. Ya, sebelum kita masuk ke sesi sharing, ya. Tadi barusan kita ada melihat satu buah video dari pintu belajar. Pintu belajar adalah program charity-nya Buddhist Fellowship Indonesia dan Buddhist Fellowship Indonesia dan pintu dan pintu belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak uh, Indonesia dari kalangan petas teatra, dari berbagai wilayah Indonesia, uh, baik di tingkat PAUD sekolah dasar, sekolah menengah, uh, di universitas, uh, baik uh, S1, S2, dan S3. Dan uh, saat ini sudah ada puluhan sarjana pintu belajar, anak asuh pintu belajar uh, yang telah bekerja di masyarakat, yang telah bekerja di masyarakat. Ya, uh, dan mereka telah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Dan mudah-mudahan uh, kedepannya lebih banyak lagi anak-anak pintu belajar dari uh, kalangan prasjatra yang bisa didukung pendidikannya menuju uh, ke jenjang yang lebih baik dan lebih tinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur yang telah yang setia telah mendukung program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar. Oke, okay. bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk membantu program charity dari Buddhis Fellowship Indonesia Pintu Belajar yang nantinya mudah-mudahan anak-anak uh, yang uh, dibantu nanti mudah-mudahan bisa selain bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga mereka, nanti juga bisa berkontribusi uh, terhadap bangsa negara tercinta kita Indonesia. Ya, oke. Okay. Uh, sebelum masuk ke sesi sharing, ya marilah kita uh, meluangkan waktu sebentar untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Hmm. Ya, saat ini kita masih bisa berada dalam keadaan sehat dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti bersama-sama mendengarkan sharing dari Dr. Susianto. Oke, okay. marilah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat budis manusia Indonesia, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Oke, marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan ekor value dari Buddhis Fellowship Indonesia supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. Satu, respek penuh hormat kepada Sang ratana mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. Dua, joyful effort penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. Tiga, integriti, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Empat, servis, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. Lima, compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. Enam, learning. Terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual dan tercapainya pembebasan sejati. Tujuh, self-reflection. Melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna delapan fit mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan buddha dharma ya uh, terima kasih bapak ibu dan teman teman semuanya ya sekarang di layar uh, sudah kedatangan tamu spesial kita dokter Susianto MKM ya Uh, selamat siang, Dokter Susianto. Sehat siang, ya. Buneni, nama budaya. Nama budaya. Oke. Okay. Ya, uh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentu saja sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing dari Dr. Susianto ya. Uh, apalagi di kala pandemi saat ini ya. Saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya para sahabat budidosispelosik Indonesia tentu saja ingin uh, selalu sehat ya. Ah, di uh, masa pandemi saat ini ya, ya. Jadi uh, sebelum kita menerka sharing dari Dr. Susianto tentang vegan dan manfaatnya buat kita semua uh, tentang uh, kesehat uh, tentang manfaat vegan buat kesehatan di masa pandemi saat ini, ya. Uh, saya bacakan terlebih dahulu profil dari Dr. Susianto supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa mengenal lebih dekat ya. Oke. Okay. Dr. Susianto uh, MKM adalah uh, Dokter Gizi uh, Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lulus dengan uh, predikat summa cum laude ya. Dan Dr. Susianto mengajar sebagai dosen di Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat STI Kes Kuningan. Dan ada uh, adapun jabatan beliau saat ini adalah Presiden World Vegan Organization, Presiden Vegan Society of Indonesia, Ketua Yayasan Tempe International, dan uh, beliau juga berpraktek hmm. sebagai konsultan gizi di Perkin Elmer Singapore Indonesia Representative Office. Dan konsultan hmm. gizi di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta. Ya. Uh, dan beberapa buku telah ditulis oleh Dr. Susianto. Di antaranya adalah Diet Enak ala Vegetarian, The Miracle of Vegan. Hmm. Gizi Ibu Hamil Vegan, Gizi Anak Vegan, Fakta Ajaib, Khasiat Tempe dan Vegan itu Mudah. Oke, okay, uh, sekian uh, profil dari beliau. Ya, yeah, uh, tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan uh, sharing dari Dr. Susianto yeah. ya. Oke, tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kita persilakan Dr. Susianto uh, untuk memberikan sharing dan pengetahuan kepada kita semua di siang hari yang berbahagia ini. Waktu dan tempat, kita persilakan Dr. Sus. Thank you. Baik, terima kasih Bu Leni atas uh, perkenalannya, dan tentunya juga terima kasih Bu Leni atas undangannya untuk sharing kepada Bapak Ibu pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak telah hadir bersama kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya. Memang dalam masa pandemi ini <tuh> kita selalu mengadakannya melalui ya online. Nah, berbeda dengan sebelum pandemi hampir setiap minggu kita ada seminar keliling baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi <tuh> menurut saya ini malah sebuah hal baru yang menurut saya malah banyak positifnya. Karena apa? Karena saya sehari bisa beberapa kali seminar atau webinar, kalau dulu paling satu minggu satu hari atau dua hari. Karena saya harus keluar kota, ya, dan yang dengar pun <tuh> di kota tertentu di mana tempat kita mengadakan seminar. Tapi dengan mengadakan uh, webinar melalui online begini, tidak hanya di seluruh kota di Indonesia bisa mengikutinya, bahkan seluruh dunia. <tuh> Makanya, dalam dua tahun ini, kami dari World Vegan Organization sudah mengadakan dua kali. <tuh> Uh, apa namanya, World Vegan uh, Festival dan juga conference melalui online. Sehingga uh, pertama pasti menghemat biaya ya, kita nggak mesti harus naik pesawat ke luar negeri, belum lagi tempat tinggal hotelnya, <coughs> biaya makan ya, dan juga tentunya uh, menghemat waktu ya. Uh, jadi satu hari kita bisa beberapa kali uh, seminar. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan uh, siapkan waktu lebih banyak nanti untuk tanya-tanya untuk jawab atau Q&A. Uh, saya akan presentasi giga tiga 30 menit ya. Saya menyesuaikan waktu yang ada. <tuh> Topik yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah tentang manfaat vegan untuk kesehatan. Tentunya vegan sendiri <tuh> Bapak Ibu sudah sangat uh, jelas ya. Vegan itu asa Indonesia-nya adalah nabati. Ya. Jadi kalau kita bilang diet vegan ataupun <tuh> pola makan vegan itu artinya pola makan berbasis nabati dalam istilah Inggrisnya, nah istilah ilmiahnya di dalam jurnal-jurnal penelitian ilmiah, sering kita mengikuti atau mendapatkan kata plant-based food atau plant-based diet ya. Jadi diet berbasis nabati. Nah artinya sama saja dengan vegan diet. Nah, <coughs> saya akan perkenalkan beberapa hasil penelitian <coughs> dari beberapa teman kita seperti Brenda Davis, Vicente Melina. Ini semua adalah teman-teman kita ahli gizi yang sangat terkenal di Kanada dan juga di Amerika Serikat mereka waktu itu bersama saya kita sama-sama jadi pembicara <coughs> di uh, vegan vegan conference ya di Jerman ya kalau <coughs> kita melihat journal of american dietetic association yang mereka publish ya bahwa di sini dikatakan bahwa diet nabati itu kalau direncanakan dengan baik dia bisa sangat sehat uh, memiliki gizi yang cukup dan juga mempunyai manfaat untuk mencegah dan mentreatment ya dan terapi berbagai jenis penyakit. Dan tentunya diet nabati yang sehat ini tidak hanya untuk orang tua, tetapi untuk semua individu di semua tahap kehidupan. Maka disebut uh, all stages of life, sky, uh, life cycle. Termasuk apa? pregnancy ya, ibu hamil, ibu menyusui, laktasi ya. Kemudian bayi, itu infant di bawah 12 uh, bulan. Kemudian uh, masa kanak-kanak, uh, masa usia sekolah, remaja, dewasa, bahkan atlet ya semua itu bisa dipenuhi gizinya dengan pola makan berbasis nabati. Kemudian kenapa itu penting? Karena prosesnya adalah karena kita banyak konsumsi nabati sehingga kita mendapatkan beberapa manfaat dari segi gizi maupun kesehatan. Lebih rendah kolesterol kita ya dibandingkan yang konsumsi hewani. Kemudian juga karena saturat fatnya lebih sedikit ya daripada nabati yaitu uh, lemak jenuh ya. Sedangkan lemak dalam nabati itu kebanyakan lemak tidak jenuh. Makanya lemak tidak jenuh kita sebut lemak baik karena dia dalam tubuh bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL atau low density lipoprotein ya. Dengan demikian bisa menurunkan risiko jantung koroner, stroke, hipertensi ya dan macam-macam penyakit degeneratif yang lainnya. Kemudian juga seratnya tinggi, serat juga bisa mengontrol kadar gula, trigliserid, kolesterol di dalam darah. Bahkan Uh, serat yang ada di tumbuhan <tuh> bisa membantu pencernaan dan juga meningkatkan imunitas ya karena bertambahnya jumlah bakteri baik di dalam usus kita dan tubuh manusia memerlukan kondisi kesehatan <tuh> mikroflora ataupun bakteri baik di usus yang menentukan 70-80% imunitas atau daya tahan tubuh manusia dan fiber ini atau serat makanan hanya ada di tumbuhan di dalam hewan tidak ada serat ya. Jadi dalam daging nggak ada serat, ikan, ayam, semua telur, susu tidak ada serat ya. Semua produk hewani tidak mengandung serat, tapi mengandung kolesterol termasuk ikan ya. Sedangkan semua nabati tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung serat ya, dan juga fitokimia. Fitokimia ini adalah senyawa kimia alami yang hanya terdapat di dalam tumbuhan. Maka disebut fito. Fito itu tumbuhan ya, seperti Bapak Ibu pernah dengar beta karoten ya, antosianin dan segala macam lah, isoflavon, polifenol itu semua adalah antioksidan yang bisa mencegah penyakit kanker, mencegah terjadinya oksidasi dalam tubuh kita yang merusak jaringan-jaringan tubuh ya. Dan itu semua hanya ada di nabati ya, dengan cara mengonsumsi uh, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan. <tuh> Sehingga tidak mengejutkan atau tidak uh, surprise, gitu ya, tidak mengagetkan bahwa orang-orang yang berkonsumsi atau mengonsumsi nabati biasanya lebih sedikit yang mengalami hipertensi, ya, kolesterol tinggi, kemudian juga lebih sedikit yang mengalami yang namanya diabetes dan juga beberapa jenis kanker, kayak prostat dan cancer. Baik, saya akan perkenalkan satu persatu secara singkat. Colin Campbell adalah profesor dari Cornell University yang beliau boleh saya sebut sebagai kakek guru saya lah ya. Karena dosen saya di UI adalah mantan mahasiswa beliau di Cornell University. <coughs> Ini foto saat saya menemani beliau uh, konferensi atau seminar Gizi Vegan di Singapura ya. Hasil penelitian beliau sangat terkenal selama 30 30-an tahun di China membandingkan antara risiko penyakit degeneratif yang diderita oleh orang-orang di China yang tinggal di pedesaan dan juga di kota. Dan penelitiannya itu dilapor dalam sebuah buku ini disebut di China study. Itu bukunya tebal. Secara singkat hasil penelitiannya dikatakan seperti ini: 80-90 dari semua jenis kanker dan cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler itu penyakit jantung dan pembuluh darah gitu ya. Dan juga penyakit degeneratif yang lain itu kronis yang lain gitu ya, itu bisa dicegah sampai hari tua atau sampai lansia ya. hanya dengan cara itu mudah sekali itu hanya dengan cara mengadopsi makanan nabati atau diet nabati atau pola makan nabati. Kemudian yang kedua adalah Dr John McDougall ya, beliau adalah seorang dokter vegan, <coughs> tinggal di Amerika di California. Ini untuk Kongres Vegan Sedunia kami tahun 2000 eh, tahun 2012 di San Francisco saya masih ingat sekali. Pendapat ataupun uh, penelitian beliau itu sangat menarik. <coughs> Selama ini kalau bapak ibu menderita hipertensi, diabetes ya. Sama tenaga kesehatan akan dikatakan, "Bapak Ibu, semangat obat seumur hidup." Penelitian daripada Dr. John McDougall ini sudah dipublish di dalam The Journal of American College of Nutrition tahun 2012, di sini dikatakan sangat menarik sekali tanpa menggunakan obat. Itu hanya dengan makanan nabati saja dan rendah lemak, pasien-pasien yang mengalami uh, hipertensi tahap 1, yaitu tensinya di atas 140/90 sistoliknya di atas 140 uh, kemudian di diastoliknya di atas 90 dalam waktu hanya 11 hari ya enggak sampai dua minggu ya jadi nggak usah tunggu berbulan-bulan sampai, berbulan sampai bertahun-tahun dengan diet nabati dan rendah lemak pasien-pasien uh, dengan hipertensi bisa diturunkan menjadi normal jadi bapak ibu kalau lihat 140 dikurangi 17 tinggal 123 90 dikurangi 13 tinggal 77. Jadi itu normal sekali ya. Berkisar di 120 per 80. Oke, okay, yang ketiga adalah Dr. Michael Greger. Juga seorang dokter vegan. <tuh> yang uh, tinggal juga di California. Beliau kami sebut dokter yang nggak pernah tidur. Karena tiap hari, Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Jumat deh. yang menghasilkan satu artikel ya. Padahal kita menulis satu artikel aja biasanya <tuh> lama sekali. Jadi hanya Sabtu-Minggu beliau istirahat. Nah ini juga waktu kami. Uh, Kongres Vegan Sedunia di perkiranya di Los Angeles ya di tahun yang sama. Oke, okay. dalam jurnal dipublish oleh beliau di Public Health Nutrition Journal. Di sini ada perbandingan resiko hipertensi pada berbagai jenis pola makan. Ya, kelompok kontrol non vegetarian, kemudian semi vegan turun menjadi 0,77. Pesco itu masih konsumsi ikan turun, kemudian lacto-ovo-vegetarian, vegetarian masih konsumsi susu dan telur. Dan produk olahannya turun lagi. Dan vegan ataupun uh, makanan nabati saja itu paling rendah risikonya uh, untuk menderita hipertensi, ya. Dengan value yang sangat-sangat signifikan, ya. Kemudian diabetes juga begitu risiko terendah pada kelompok vegan. Kemudian semakin ditambahkan produk hewani akan meningkatkan risiko diabetes. Jadi tambah susu telur meningkat, tambah ikan meningkat, tambah daging menjadi meningkat lagi, ya. Di jurnal yang sama juga tentang obesitas, ya, dan ataupun kegemukan. Jadi biasanya kalau BMI kita di atas 27 kilogram per meter kuadrat itu akan termasuk golongan yang disebut obesitas. Kalau di antara 25 sampai 27 itu masih gemuk gitu ya overweight. Antara 18,5 sampai 25 itu normal. Di bawah 18,5 termasuk kurus ataupun kurang gizi. Ini 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 adalah cara menghitungnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya berat badannya satuannya kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter ya bapak ibu bisa hitung sendiri nih IMT-nya apakah termasuk jadi bahasa Indonesia namanya IMT indeks massa tubuh kalau bahasa Inggris namanya BMI body mass index nah nanti bapak ibu bisa hitung apakah IMT atau BMI bapak ibu termasuk di dalam range yang normal itu 18,5 sampai 25 ya oke yang keempat adalah Dr Neil Bernard uh, ini Los Angeles saya ingat banget ya uh, kita mengadakan kongres uh, internasional ataupun dunia tentang gizi nabati atau gizi vegan atau plant based diet, plant based uh, nutrition. Beliau adalah founder, pendiri dan juga presiden dari Physician Committee for Responsible Medicine. Jadi di dalam PCRM ini kita memiliki lebih dari 5000 dokter dan gizi vegan ya. Di sini ada sebuah jurnal diterbitkan oleh Journal of American College of Nutrition yang saya kasih eh uh, ini panah di bawah, Bapak Ibu bisa lihat di sini dikatakan kalau uh, kita mengonsumsi dua gelas susu sehari ini daily intake ya asupan harian bisa meningkatkan risiko kanker prostat sampai 60% ya. Konsumsi protein susu puluh 35 gram sehari bisa meningkatkan risiko kanker prostat sampai 32%. Begitu juga dengan suplemen kalsium ya meningkatkan risiko kanker prostat, kemudian alkohol, daging olahan, daging merah ini semua meningkatkan risiko kanker usus besar. Begitu juga uh, dengan hewan-hewan uh, yang lain tapi untuk yang nabati atau tumbuhan seperti sayur-sayuran cruciferous ya kayak brokoli, kembang kol atau cauliflower ya. kemudian uh, asupan atau konsumsi buah-buahan, kemudian konsumsi sayur sayuran karotenoid uh, yang selama ini kita tahu warna orange itu ya karotenoid, kemudian juga konsumsi produk-produk uh, dari soya termasuk tahu, tempe, susu soya atau uh, sari kedelai gitu ya. Ini semua bisa menurunkan risiko kanker usus besar dan risiko kanker payudara ya. Jadi konsumsi produk-produk uh, soya atau kedelai berbeda dengan yang di, banyak disebutkan di hoax ya di media sosial wanita kalau minum atau produk, uh, konsumsi produk kedelai bisa meningkatkan risiko kanker eh kanker payudara. Padahal dalam jurnal ilmiah uh, dibuktikan bahwa konsumsi produk kedelai malah menurunkan, decrease ya menurunkan ya kalau sebelah sini increase yang hewan meningkatkan risiko kanker yang nabati menurunkan risiko kanker jadi termasuk kanker payudara turun 30% ya dengan konsumsi produk-produk uh, soya gitu ya lalu uh, tomat juga bagus kita tahu ada lycopene di dalamnya ya antioksidan yang bisa menurunkan risiko kanker lambung ya sebanyak 27% tetapi diet-diet yang kita sebut western diet ya uh, makanan cepat saji atau makanan junk food, makanan sampah gitu ya, itu tinggi sekali risiko untuk menderita kanker lambung sampai 20 persen. Lalu gaya hidup sehat, ini penting sekali, ini bisa sekali untuk menurunkan semua jenis kanker, bukan cuma kanker tertentu, tapi all cancers ya. Semua kanker sebanyak 30 persen. Apa itu gaya hidup sehat? Bukan cuma makanan sehat, minuman sehat, tapi juga cukup olahraga atau gerak badan, kemudian cukup istirahat, manage stres atau kurangi stres, kemudian tidak merokok, tidak alkohol nah ini semua penting dan tidur malam itu penting ya bapak ibu tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur siang jadi jangan berpikir saya tidak tidur malam begadang besok saya balas dendam tidur siang saya katakan kepada bapak ibu ini adalah dendam yang tak terbalaskan jadi jangan berpikir malam begadang lalu dibalas tidur siang nggak bisa ya oke Kemudian ini pola makan berbasis nabati, nanti saya akan bahas lah kalau ada waktu, kalau enggak kita lewatkan saja. Intinya saya mau kasih tahu Bapak-Ibu, ada satu panduan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, Bapak-Ibu lihat slide ini, ada Kementerian Kesehatan RI, uh, melalui Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, dianjurkan kita uh, memakan makanan nabati, ini sebetulnya uh, revisi terakhir tahun 2017, menggantikan yang sudah lama ya, tentang tumpeng gizi imbang, kemudian piramida gizi Imbang, dan yang dulu tahun 55 sampai tahun 93 itu sudah nggak dipakai lagi itu 4 sel sempurna. Bapak Ibu jangan lagi ngajari 4 sel sempurna ya. Tapi kasihan kadang-kadang tenaga kesehatan, guru tuh sekolah masih ngajari itu 4 sel sempurna. Pada itu udah nggak diajarkan sejak tahun 93. Tidak minum susu gizi tetap sempurna ya. Tidak ada istilah kalau harus minum susu gizi baru se baru sempurna. Bahkan tadi di slide ini Bapak Ibu lihat malah susu meningkatkan resiko kanker prostat ya dan cukup tinggi 60% ya. Oke, masih banyak dah uh, risiko untuk minum susu yang lain yang saya tidak akan bahas di sini. Oke, di sini diajarkan sepertiga isi piring kita adalah makanan pokok, tidak wajib nasi, boleh diganti yang lain ya. Bisa kentang, bisa ubi, bisa jagung ya dan lain-lain bisa sagu gitu. Sepertiga isi piring kita mesti sayur-sayuran, bisa warna-warni, bermacam-macam, tidak mesti sayur import, sayur lokal juga gizinya bagus. seper enam adalah buah-buahan tidak wajib buah import ya dan bervariasi buah lokal juga gizinya bagus. lauk pauk tinggal seper enam ya tidak wajib harus makan daging ya, makan telur, minum susu atau ikan atau ayam. tapi bisa digantikan dengan yang namanya lauk pauk nabati yang tidak kalah proteinnya. nanti saya akan bandingkan ya dalam tabel berikut. bapak ibu lihat kalau kita mau hitung seluruhnya seper enam ini kalau kita bagi seper belas itu 8 delapan persen hewani sisanya nabati semua loh bapak ibu makanan pokok nabati sayur-sayuran nabati buah-buahan nabati dua belas lauk pauk nabati jadi total seratus persen dikurangi delapan persen hewani sembilan puluh dua persen isi yang kita itu mesti nabati ya oke ini contohnya ya tadi yang saya sebutkan uh, di, di, di di slide sebelumnya kemudian dari kemenkes sendiri juga sangat uh, menganjurkan konsumsi buah. Bapak Ibu baca di sini, tidak harus selalu minum susu ya. Buah dan sayur seperti bayam, lobak, alpukat, bahkan brokoli, kembang kol, sawi, bok choy, itu semua as serapan kalsiumnya lebih tinggi daripada susu sapi yang cuma 32% ya. Sedangkan serapan kalsium yang ada di dalam bayam, lobak, alpukat itu bisa sampai sekitar 50%. Bahkan sawi, ada lagi yang namanya bok choy itu bisa sampai 54 persen. Brokoli kena hebat sekali, bisa 62 persen serapan kalsiumnya, tinggi sekali ya. Dan untuk uh, serat yang ada di dalam nabati, sayur buah juga bagus sekali untuk kesehatan uh, pencernaan. Lalu sekarang kan saat pandemi, semua orang sibuk makan suplemen. Bapak-Ibu tahu nggak, vitamin C, vitamin A, vitamin E, itu banyak dalam sayur-sayuran buah-buahan biji-bijian dan kacang-kacangan. Vitamin D kita dapat gratis dari berjemur di sinar matahari. Cukup 5 menit sehari ya, udah bisa memproduksi vitamin D3 yang gampang diserap oleh tubuh kita dan juga bertahan lama dibandingkan kita dapatkan dari makanan dan juga suplemen. Jadi tidak usah lama-lama, 10 sampai 5 menit saja ya setiap hari itu sudah bisa men mencukupi kebutuhan vitamin D dan itu bisa turunkan kolesterol tubuh karena apa? Karena kolesterol di dalam di bawah kulit akan dirubah oleh ultraviolet sinar ultraviolet B dari sinar matahari menjadi vitamin D3 ya. Baik. Selanjutnya tentang uh, sumber protein. Bapak Ibu lihat di sini, protein tertinggi di mana? Ayo. Di kedele ya, 34%. Jauh lebih tinggi daripada daging ya. Daging itu berkisar 9 sampai 23%, masih di bawah kedele, di bawah kacang tanah, di bawah kacang hijau ya. Kemudian telur lebih rendah lagi, proteinnya cuma 12-13 persen. Jadi kedelai mengandung protein hampir tiga kali lipat lebih tinggi daripada telur, ya. Kemudian ikan antara 16-25 juga masih di bawah kedelai, ya. Jadi ini adalah secara kuantitatif, ya. Tetapi secara kualitatif kedelai juga mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh seperti yang terdapat di dalam telur dan susu, ya. Oke, besi juga tinggi di sayur-sayuran, ya. Bapak Ibu pernah nonton Popeye. Popeye kalau mau berantem minum apa tuh? Makan bayam dia, spinach ya. Spinach tinggi sekali besinya walaupun absorpsinya kalah dengan tempe ya, karena dia mengandung oksalat ya. Kemudian uh, kalsium. Nah, ini penting ini sangat penting ya. Bapak Ibu, iklan mengatakan susu sapi kalsium paling tinggi itu tidak benar ya, Bapak Ibu. Kalsium susu sapi cuma 118 mg, yogurt 120. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang tinggi sekali biji wijen kalsiumnya bisa 1160 mg hampir 10 kali lipat. Kalsium wijen lebih tinggi daripada susu sapi ya. Begitu juga dengan agar-agar, kalsiumnya hampir empat kali lebih tinggi daripada kalsium susu sapi. Semua kacang kacangan kalsiumnya lebih tinggi daripada susu sapi, oke. Okay. Kemudian kita lihat lagi uh, zinc ya juga tinggi di sayur-sayuran, biji-bijian ya. Kemudian uh, omega 3 Omega 3, Bapak Ibu selalu yakin ikan paling tinggi. Itu tidak benar juga ya. Sama tidak benarnya seperti kita mengatakan susu kalsiumnya paling tinggi. Susu bukanlah makanan atau minuman yang kalsium paling tinggi. ya. Dan sama, ikan juga bukan makanan yang omega 3-nya atau asam linolenanya yang paling tinggi. Bukan. omega 3 yang paling tinggi, omega 3 paling tinggi itu ada di biji rame, kemudian chiasid, ya mereka itu jauh di atas omega 3 ikan dan hati-hati omega 3 ini tidak tahan panas, tidak termasuk stable. Dalam sebuah jurnal penelitian dikatakan ikan digoreng sudah kehilangan 70% omega 3-nya karena omega 3 itu tidak tahan panas ya. Tapi kalau kita makan ciasit, makan biji rami nggak usah digoreng, nggak usah dipanaskan, nggak usah dia papain ya. Ciasit paling gampang. Ciasit itu kayak selasi, bapak ibu lihat fotonya di sini. Tapi dia bukan selasi ya. Dia masukkan ke air sudah ngembang gitu ya sehingga langsung bisa diminum tidak ada pemanasan tidak ada kerusakan omega 3 ya Baik, yang terakhir tentang tempe ya. Tempe itu lebih unggul dari daging. Ini adalah penelitian saya ya, penelitian S3 saya tentang B12 tempe. Ini pernah publish di Nova ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, protein tempe setara dengan daging sapi dan daging ayam tapi lebih tinggi dari daging kambing. Lemak tempe lebih rendah, lemak uh, hewan tinggi sekali dan lemak hewan kebanyakan lemak jenuh dalam tubuh akan meningkatkan kolesterol jahat atau LDL sehingga meningkatkan resiko jantung, stroke, hipertensi ya, dan juga penyakit degeneratif yang lain. Sedangkan lemak pada tempe dan sama kayak lemak tumbuhan yang lainnya, makanan nabati lainnya, kebanyakan lemak tidak jenuh. Dan lemak tidak jenuh dalam tubuh bisa menurunkan uh, kadar LDL atau kolesterol jahat sehingga bisa menurunkan risiko jantung, stroke, hipertensi ya dan juga penyakit kronis yang lain. Kemudian kalsium tempe 11 um, mungkin sekitar 9 nih. 9 sampai 11 kali lebih tinggi dari daging sapi, daging ayam dan daging kambing dan ini 129 sudah di atas kalsiumnya susu tadi yang cuma 118 ya. Yogurt cuma 120. Jadi kalsium tempe sudah lebih tinggi daripada kalsium yang ada di susu ya. Kemudian besi, besi tempe 10 kali di atas daging kambing, 7 kali di atas daging ayam dan 4 kali di atas daging sapi. Padahal Bapak Ibu tahu ya, harga tempe 10 di bawah harga daging tapi gizinya 10 kali di atas daging. Nah ini yang yang luar biasa dari tempe. Saya waktu promosi dokter dipanggil dekan saya di FPIBUI, manggil saya dokter tempe karena penelitian saya tentang tempe. Ya saya bersyukur jadi dokter tempe. Nah tempe ini adalah dewi fortuna yang bisa menolong banyak orang yang ekonomi lemah supaya tetap memiliki gizi yang baik terutama protein. Ya baik. Yang terakhir tabel saya tentang kolesterol. Ya kolesterol ada di semua hewan termasuk ikan. Oke. Okay? Kemudian kolesterol tidak ada di semua nabati, termasuk minyak kelapa, santan kelapa, durian, alpukat tidak mengandung kolesterol, oke. Okay? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Eh, eh selesai masih belum waktunya ya. 25 menit saya kira eh, pembicaraan saya Nggak nggak nyampe sih 23 menit ya. Baik, Bu Leni saya kira saya lebih utamakan eh, waktu untuk eh, eh Tanya jawab sehingga kita bisa membantu bapak ibu uh, untuk memberikan uh, pandangan ataupun memberikan uh, penjelasan. Uh, Mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi gizi dan kesehatan bapak ibu semua. Terima kasih atas perhatian bapak ibu semua. Oke, okay. uh, thank you. Anu Modana, Dr. Susianto yang sudah uh, sharing tentang vegan, ya, bagus sekali pemaparannya. Uh, bagus sekali serinya, ya. Sambil kita menunggu uh, pertanyaan dari uh, pemirsa dan teman-teman semuanya, ya, uh, Dokter Susianto, yeah. mungkin Dokter Susianto bisa menceritakan sedikit uh, gimana perkenalan Dokter Susianto tentang vegan. Apakah dari awal-awal uh, sudah aware? Tentang uh, betapa banyak manfaat dari vegan itu, atau karena mungkin karena uh, dari uh, guru agama atau guru spiritual uh, menganjurkan untuk vegan, atau memang dari awal sudah sadar akan manfaat, uh, banyak sekali manfaat vegan itu, uh, mungkin. Uh, Dr. Susianto bisa menceritakan kepada pemirsa semua ya. mungkin sedikit perkenalan Dokter Susianto tentang vegan. Thank you. Baik. Terima kasih Bu Leni. Jadi uh, memang kalau kita lihat aspek vegetarian maupun vegan itu minimal ada tiga aspek atau empat aspek ya yang yang kalau kita belajar dari zaman dulu sebetulnya sebelum adanya organisasi vegetarian yang pertama di Inggris yaitu namanya UK Vegetarian Society tahun 1847 di mana kata vegetarian pertama kali di apa diperkenalkan ya. Jadi sebelum tahun itu di dunia tidak mengenal kata vegetarian. Tetapi apakah sebelum tahun 1847 belum ada orang yang vegetarian? Enggak. Jawabannya salah ya. Jauh-jauh sebelumnya ya. Kita tahu tahulah mungkin dari Sang Buddha, kemudian juga dari bahkan filsuf-filsuf ya, termasuk Pythagoras uh, Pythagoras itu kita waktu masih sekolah dulu kan kita terkenal dengan rumus segitiga ya. Jadi Pythagoras ini sebenarnya bapak, bapak matematika, tetapi beliau juga seorang filsuf dan Pythagoras seorang vegetarian ya. Dan beliau saat itu karena kata kata vegetarian, kalau orang-orang yang mengikuti pola makan berbasis nabati seperti beliau disebut Pythagorean menggunakan nama beliau ya Pythagorean. Nah, jadi Alasan pertama memang tentang masalah spiritual dan juga etika dan itu yang saya alami ya ketika saya masih kuliah S1 di UGM kemudian saya lanjutkan S2 S3 di UI ya jadi kalau saya melihat memang e, faktor yang paling kuat nih faktor spiritual dan etika tetapi seiring berjalannya waktu banyak penemuan penemuan ilmiah di bidang kesehatan dan juga lingkungan hidup membuat memperkuat posisi vegetarian dan vegan ya terutama vegan kenapa Tahun 1944, Donald Watson dan istrinya dan beberapa temannya di Inggris, beliau sudah seorang praktisi vegetarian, tetapi dia hidup di sebuah uh, apa ya? Keluarga mereka itu adalah ada peternakan sapi perah gitu untuk susu. Dia melihat banyak kejahatan dan kekejaman terhadap sapi perah ya, dan juga kepada ayam petelur, sehingga membuat mereka meningkatkan atau mengupgrade istilah saya. Pola makan dan gaya hidup mereka jadi vegan. Ini bukan cuma sebuah pola makan atau sebuah diet, tetapi sebuah lifestyle atau gaya hidup atau sebuah senho si kwan, Ya, ini penting sekali. Kenapa begitu? Karena tahun 1944 beliau meng, meng, apa ya, mendirikan UK Vegan Society, dan saya beruntung, saya pernah tahun 2011 pernah berkunjung ke kantor pusatnya UK Vegetarian Society di sebuah kota kecil dekat Manchester, kemudian juga di kota Birmingham, ya, di Inggris, untuk menemui teman-teman yang berkarya di UK Vegan Society. Dan menarik sekali mereka menggunakan kata vegan di petil ya bahasa Jawanya, diambil dari kata vegetarian. Tiga kata hur, eh tiga huruf pertama VEG dan dua huruf pertama AN menjadi vegan. Jadi itulah kata vegan mulai terbentuk. Dan tentunya sekarang aspek kesehatan sudah saya bahas secara singkat tadi walaupun masih banyak kalau mau kita bahas ya itu nggak mungkin selesai dalam waktu 25 menit ya saya ngajarnya satu satu semester <laughs> untuk mengajarkan tentang gizi nabati kemudian uh, dari aspek lingkungan saya tidak bahas di sini tapi jelas itu memberikan manfaat banget saya hanya memberikan satu data di FAO Food apa tuh Food and Agriculture Organization jadi lembaga sebuah organisasi di bawah PBB tentang pertanian dan makanan. Mereka menerbitkan sebuah laporan yang panjang sekali, namanya Livestock Long Shadow. Saya pernah memberi tugas PR ya kepada mahasiswa saya S2 untuk membuat tentang uh, rangkuman ya daripada uh, artikel panjang itu. Di situ dikatakan kontributor pertama terhadap gas rumah kaca untuk global warming atau pemanasan global datangnya dari peternakan. Itu sekitar 18 persen kontribusinya lebih tinggi daripada semua transportasi udara, laut, dan darat itu hanya sekitar 13%. Jadi kira-kira begitu uh, secara singkat bagaimana pola makan berbasis nabati mendapatkan manfaat baik itu secara kesehatan, spiritual, etika maupun secara lingkungan hidup. Saya kira itulah latar belakang saya uh, Bu Leni. Awalnya spiritual etika bagi saya tidak perlu membunuh untuk untuk jadikan makanan. Kita bisa hidup tanpa membunuh Hewan untuk jadikan makanan. Semua makanan nabati tinggi gizi dan punya manfaat kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kadar gizinya, manfaatnya gizinya untuk bisa turunkan risiko penyakit ya. Dan dalam penelitian di Adventist uh, apa uh, apa ya umat-umat Advent Gereja Advent di di Amerika mereka sudah dipublish hasil penelitiannya di uh, Journal uh, American Journal of Clinical Nutrition. Rata-rata harapan hidup atau usia harapan hidup orang vegetarian vegan 10 tahun lebih panjang daripada omnivora. Ya, saya kira itu uh, okay. bu Eni. Kalau saya punya perjalanan sejarah 33 tahun yang lalu, saya mulai vegetarian karena aspek spiritual lingkungan dari buddhism ya. Uh, kemudian dari buddhisme Mahayana saya belajar, kemudian sampai akhirnya uh, bisa menjadi uh, belajar gizi memperkuat saya memahami tentang manfaat gizi kesehatan dari aspek makanan nabati. Demikian juga dengan uh, apa namanya lingkungan hidup. Saya kira itu. Oke, okay, terima kasih, uh, Dr. Susianto, atas penjelasannya. Uh, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan, dokter, uh, salah satunya dari Ibu Esther. Dr. Susianto, apakah golongan bawang merupakan bahan yang bisa merusak atau melemahkan organ dalam jika kita sudah menjalankan pola makan vegetarian? Apakah... Uh, bawang itu merupakan salah satu pantangan juga dalam vegan. Terima kasih. Ya. Masih Bu Lenny, Bu Esther ya. Jadi begini, ya. memang uh, di dalam seminar-seminar internasional terutama banyak orang mempertanyakan ini. Dan ini sebetulnya bukan sebuah patokan untuk vegetarian maupun vegan secara uh, internasional. Selain internasional, kalau saya boleh katakan <coughs> praktisi vegetarian dan vegan, bukan cuma vegan ya, termasuk vegetarian, baik itu lakto ovo, baik itu lakto ya. Jadi kita tahu kalau di India, vegetariannya lebih banyak adalah lakto. Mereka tidak ovo, mereka tidak konsumsi hewan, eh tidak konsumsi telur. Karena telur di India, di tradisi vegetarian India tidak termasuk vegetarian ya. Tapi di Asia Tenggara mungkin kita mengenal lacto ovo vegetarian maupun juga di Advent di Amerika ya. Buddhism di di, di, di di apa di Asia Tenggara itu masih mengonsumsi telur susu ya vegetariannya lakto ovo tetapi baik itu lakto ovo lakto maupun uh, vegan ini semua ada kelompok di Amerika Eropa Australia New Zealand ini kebanyakan mereka masih konsumsi bawang tetapi uh, praktisi vegetarian dan vegan di Asia Tenggara ya kebanyakan memang tidak konsumsi bawang dan saya, saya bisa katakan ini lebih ke aspek uh, masalah spiritual dari ajaran agama, dari ajaran kepercayaan, dan juga termasuk mungkin uh, praktik spiritual yang lain seperti meditasi dan lain. Ada juga uh, kelompok meditasi yang tidak konsumsi bawang, tetapi adalah lacto-ovo ya dan tentunya juga ada kelompok vegan yang tidak konsumsi bawang di Asia Tenggara tetapi kita tidak bisa mengatakan semua kelompok vegetarian dan vegan di dunia semua tidak konsumsi bawang itu tidak benar ya. Jadi uh, hanya kita temukan kebanyakan di Asia Tenggara para praktisi vegetarian dan vegan yang tidak konsumsi bawang. Memang di sini lebih dominan tidak konsumsi bawang. Nah, bawang di dalam berbagai aspek spiritual dipercaya bisa meningkatkan uh, amarah, bisa meningkatkan mungkin uh, apa ya? nafsu-nafsu yang tidak baik ya. Kemudian juga sebetulnya dari aspek psikologis ya dan juga yang terpenting saya pernah membaca beberapa artikel ilmiah bahwa bawang itu memang cukup tinggi sulfur, amonia yang juga tidak baik untuk lambung, tidak baik untuk ginjal, tidak baik bahkan untuk otak dan liver ya atau hati. Dan memang ada lagi beberapa aspek yang pernah saya baca ternyata memang bisa juga mengganggu produksi apa yang namanya memaintain level hemoglobin kita. Jadi pada yang kita tahu selama ini Hemoglobin rendah itu bisa kena kurang besi dan juga kurang apa kurang protein. Jadi yang kita sebut Hb rendah ataupun apa istilah lainnya anemia. Anemia ada dua ya bisa kena zat besi bisa juga karena B12. Saya kira itu beberapa alasan spiritual, etika maupun budaya tradisi dan juga aspek kesehatan kenapa orang tidak konsumsi bawang pada kelompok vegetarian maupun vegan. Oke. Okay. Ya terima kasih uh, Dokter Sus udah uh, menjelaskannya kepada kita semua. Uh, Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Ibu Esther ya. Uh, lanjut ya Dok Dokter ya. Ada pertanyaan ya, lagi ya. dari Ibu Ien. Selamat siang uh, Pak Dokter. Saya ingin bertanya, bagaimana? asam eh, urat apakah boleh mengkonsumsi tempe dan kacang buat penderita asam urat apakah boleh mengkonsumsi tempe dan kacang dan kolesterol baik HDL didapat dari sayur mana aja terima kasih Dr. sus ya baik terima kasih jadi eh, <tuh> ini pertanyaan yang sudah sering juga ditanyakan dalam berbagai seminar karena ini memang pendapat umum yang sebetulnya kurang tepat bahkan bukan cuma dari masyarakat awam tapi termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sendiri juga sering mengatakan kalau asam urat jangan konsumsi sayur, <laughs> jangan konsumsi kacang-kacangan jadi kalau kita belajar teori imun gizinya dan metabolisme tubuh, ternyata asam urat atau uric acid, tahu yang kita bilang, ini uswan ya dalam bahasa Mandarin, itu dalam tubuh sebetulnya bukan 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 langsung kita makan asam uratnya dari hewan enggak ya atau dari tumbuhan, tapi lebih karena kita mengonsumsi satu jenis asam amino yang namanya purin ya. Dan senyawa asam amino purin ini sebetulnya paling tinggi ada di hewan Bapak Ibu ya. Jadi purin paling tinggi itu ada di kelompok namanya jeroan. Tahu jeroan ya? Jeroan itu artinya isi perutnya hewan gitu ya. Internal organ, organ dalam lah ya. Jeroan itu bahasa Jawa sih bukan bahasa Indonesia. Jadi kemudian pada seafood ya, apalagi pada daging terutama kalau daging. Dan pada hewan unggas terutama bebek ya. Jadi kalau ikan yang paling tinggi itu ikan sardin. Jadi semua produk hewan ini mengandung purin sekitar berapa? Sekitar 100 sampai 1000 mg dalam 100 gram sampel. Tetapi kalau kita lihat kadar purin di dalam 100 gram tumbuhan, termasuk kacang-kacangan yang ditanyakan, termasuk sayur-sayuran, itu hanya mengandung purin sekitar 9 sampai 100 mg. Jadi sebetulnya purin yang menghasilkan asam urat dalam tubuh kita, itu paling tinggi sekitar 10 kali lipat lebih tinggi pada hewan daripada pada tumbuhan ya. Jadi kalau kita mau lihat apakah terutama tempe ya. Tempe itu kan terbuat dari uh, kedelai. Di dalam kedelai masih mengandung sedikit purin ya. Tetapi ketika proses fermentasi dari kedelai menjadi tempe, maka kadar purin itu sudah berkurang banyak sekali di dalam tempe. Sehingga tempe dalam penelitiannya Profesor dokter-dokter Asiniati dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya itu ternyata konsumsi tempe selama tiga bulan pada apa uh, uh, pada subjek yang diteliti itu tidak menaikkan kadar asam urat malah menurunkan asam urat dan yang menarik adalah saya pernah diundang dalam sebuah konferensi internasional tentang tempe tahu dan produk kedelai uh, di situ saya bicara tentang hasil penelitian S3 saya uh, disertasi S3 saya tentang B12 tempe. Dan ada seorang profesor dari NUS, National University of Singapore, saat di sini mereka bilang kota, kota ya, kota Tashi gitu ya. Itu mereka membuat uh, penelitian lima tahun dalam istilah metodologi penelitian, uh, kita menyebutnya penelitian kohot ya. Kohot lima tahun dengan satu hipotesis begini, penduduk Singapura dengan konsumsi tahu yang tinggi, akan memiliki kadar asam urat darah yang lebih tinggi dari penduduk Singapura yang konsumsi tahunya rendah. Ternyata setelah lima tahun penelitian hasilnya nggak begitu, hipotesisnya tidak terbukti ya. Justru uh, tidak terbukti bahwa penduduk Singapura yang konsumsi tahu tinggi memiliki asam urat lebih tinggi dari konsumsi eh, daripada penduduk Singapura yang konsumsi tahunya rendah. Terbalik ya, malah penduduk Singapura yang konsumsi tahunya rendah malah memiliki asam urat lebih tinggi daripada kelompok penduduk Singapura yang Konsumsi tahunya tinggi. Nah ini bisa karena mungkin yang kelompok yang konsumsi tahu rendah, tapi banyak konsumsi hewan ya yang bisa meningkatkan asam urat gitu karena purinnya 10 kalinya nabati. Saya kira itu cukup komprehensif ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oke, okay. terima kasih uh, dokter. Mudah-mudahan uh, penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan dari uh, Ibu Ian ya. Ibu Ian ya, oke. Okay. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, sekarang oh ada banyak pertanyaan dokter <laughs> uh, ya. sekarang kita lanjut uh, pertanyaan dari uh, bapak Lee Jin Yung ya dokter bagaimana cara memasak tempe yang terbaik untuk mempertahankan nutrisi di dalamnya berapa banyak nutrisi yang hilang ketika digoreng terima ya. kasih dokter Sus baik makasih Pak Lee jadi begini Uh, proses pengolahan makanan itu tidak berlaku hanya untuk tempe. <laughs> berlaku untuk semua jenis makanan, baik hewani maupun nabati. Proses pengolahan makanan pasti berpengaruh kepada gizi. Terutama kadar gizi ataupun zat gizi yang mudah menguap atau volatil. Atau yang tidak thermal stable, tidak tahan panas. Kayak omega-3 tadi yang saya sebutkan. Uh, contoh omega-3 yang ada di ikan, kalau digoreng hilang 75%. Ya. Karena omega-3 atau asam linolen itu tidak tahan panas atau tidak naik kawan namanya. Tidak tidak termostable. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika kita proses makanan dengan cara-cara yang tidak sehat akan hilang sebagian memang. Walaupun tidak semuanya hilang. Nah, ambil contoh. Ketika kita bakar makanan, bukan cuma gizi yang rusak sebagian, tetapi menimbulkan racun baru. Ini <laughs> yang bahaya. Jadi ketika kita barbecue, Ketika kita uh, panggang sate daging asap ya barbecue itu banyak racun yang muncul contoh lain adalah contohnya antara lain adalah PAH uh, ya polycyclic aromatic hydrocarbon itu adalah karsinogen ya zat pencetus kanker ya kemudian apa lagi ya uh, heterocycle amin HCA itu juga pencetus kanker atau karsinogen ada lagi namanya benzopiren. Itu juga zat yang muncul ketika kita bakar daging, bakar ikan gitu ya. Itu semua akan menimbulkan racun pencetus kanker namanya karsinogen. Nah, cara yang paling bagus untuk mengolah makanan termasuk tempe adalah tentunya kukus itu yang terbaik ya. Kemudian bukan cuma tempe yang boleh dikukus, jagung boleh dikukus, ubi jalar boleh dikukus ya, jamur semua boleh dikukus ya. Nah, tahu boleh dikukus ya, tempe boleh dikukus ya. Dalam penelitian dikukus tempe itu tidak kehilangan B12-nya, hampir tidak kehilangan lah. E, ataupun e, isoflavonnya anti kankernya, anti, apa antioksidannya itu banyak di tempe ya. Tapi kalau direbus kira-kira hilang seper, seper berapa ya? kira-kira e, belasan persen. Jadi sekitar sepertujuh lah ya. Tapi kalau digoreng hilang sepertiga <laughs> B12-nya ya. Jadi jadi itu contoh atau kasus pada tempe dan ini akan berlaku juga untuk makanan lain. Jadi tentunya kalau kita bisa makan utuh, makan raw, pernah dengar raw food ya, saya makanan mentah itu bagusnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Tapi sisanya kita mesti masak. Nah masak terbaik memang kukus, kemudian rebus, rebus sebaiknya bikin kuah. Karena kalau tidak beberapa vitamin larut air seperti vitamin C, vitamin B kompleks akan larut di dalam air rebusan. Jadi kalau air rebusan Bapak Ibu buang kan sayang ya. Jadi kecuali kita jadikan kuah sekaligus gitu supnya itu langsung nggak kebuang. Nah, begitu saya anjurkan anak-anak juga begitu. Anak-anak kalau dibikin nasi apa bubur gitu juga dicampurkan langsung hasil rebusan kuah sayurnya. Kemudian tentunya tumis ya. Tumis masih relatif lebih aman daripada goreng karena goreng suhu tinggi, tumis suhu rendah ya. Karena dicampur air. Jadi kalau goreng yang bermasalah sebenarnya minyak gorengnya minyak gorengnya kalau suhu tinggi sekali lagi dia akan berubah juga jadi racun ya. Di situ ada asam lemak trans, ada peroksida dan itu tidak baik ya. Tentu Bapak Ibu akan senyum kalau disuruh jangan makan gorengan kan? Ya. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gorengan bukanlah makanan sehat ya. Jadi kita tahu makanan itu memang enak kalau digoreng ya. Itu tujuan orang menggoreng memang untuk membuat makanan jadi enak, jadi gurih ya. Tetapi tetapi usahakanlah kurangi sebisa mungkin karena gorengan bukan makanan sehat ya bukan makanan sehat jadi dia termasuk junk food lah makanan sampah gitu ya apalagi kalau dibakar barbecue aduh sate gitu ya itu sama sekali enggak sehat mendingan bapak ibu masukkan ke oven ya di bake itu lebih sehat baking ya bukan digoreng karena baking tanpa goreng nah tapi sekarang ada alat yang namanya air frying Gorengan tanpa minyak, tapi menggunakan udara panas. Nah, itu itu relatif lebih aman, ya. Saya kira itu tanggapan saya, Pak Li. Oke, okay, thank you. Penjelasannya, Dr. Sus, ya. Mudah-mudahan uh, bisa menjawab pertanyaannya, Bapak Li, ya. Oke, okay, ini ada lanjut pertanyaan dari Ibu Kema. Selamat siang, Dokter. Uh, ya, dengan siap. mengkonsumsi makanan vegan, apakah bisa menurunkan darah tinggi? Dan makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita darah tinggi? Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bu Gemma. Ini pertanyaan bagus. Tadi di awal sudah saya jelasin di jurnal sebuah jurnal dari American Dietetic Association ya yang ditulis oleh beberapa teman saya kayak ahli gizi uh, Brenda Davis, Besanto Melina. Mereka ini aleli gizi vegan yang sangat top di dunia ya. Jadi di situ dikatakan memang banyak manfaat kesehatan dan gizi yang bisa diperoleh ketika kita konsumsi nabati. Nah Bapak-Ibu lihat, saya sengaja pasang ada logo di background saya. Kebaca nggak? Di situ ada tulisan Dr. Susianto Wellness Vegan Center. Saya baru baru buka yang pertama di PIK, nanti akan menyusul di kota-kota lain. Dan Bapak Ibu lihat di situ kami menerapkan sebuah pola makan berbasis nabati atau vegan. Ada yang kita sebut sebagai whole food vegan diet. Diet nabati makanan alamiah utuh ya. Dan itu dengan cara memakan makanan nabati tanpa gorengan dan tanpa gula, semua kelainan metabolisme atau kita sebut metabolic syndrome atau sindrom metabolik seperti yang tadi Ibu Kema tanyakan, tensi tinggi atau hipertensi, gula tinggi atau diabetes ya kemudian triglyceride tinggi kolesterol tinggi apalagi itu semua akan turun <laughs> dalam penelitian selama 21 hari ya yang dilakukan di Amerika dan itu lagi kami terapkan di Jakarta kalau Bu Kema berminat silakan gabung <laughs> hanya tiga minggu ndak usah sampai berbulan-bulan dan tadi di sebuah penelitian yang diterbitkan oleh teman saya Dr John McDougall di jurnal of uh, apa public health nutrition tadi ya kalau nggak salah tahun 2012 hanya butuh 11 hari sampai 12 hari konsumsi nabati rendah lemak tanpa gorengan tanpa gula bisa menurunkan tensi 140 per 90 di atasnya menjadi turun ke 123 per 77 jadi tensi kita itu kan bagus di sekitar 120 per 80 ya saya selama ini seperti itu walaupun umur saya sudah 54 tahun ya. Saya sudah ini saya sudah termasuk ABG loh ini ya. Jadi ABG saya adalah aku baru gocap gitu ya. <laughs> lebih malah lebih gocap. <laughs> Jadi uh, saya tensi bisa terjaga baik di 120/80. Ketika saya uji coba karena saya sudah lama vegan, saya cukup hanya satu minggu dengan WV, WVD ya. Jadi Wow

hanya satu minggu, <laughs> ya. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini jarang makan nabati, mungkin butuh waktu agak lama dikit. Tapi nggak nggak lebih dari 21 hari, ya. Makanya kami lagi e, menjalankan diet ini di Indonesia melalui Wellness Vegan Center kita. Jadi e, kita akan pakai 21 hari, ya. Sebenarnya kemarin sudah memulai tanggal 10 e, e, Juli, tapi karena COVID darurat ya, PPKM darurat, lalu kita tunda gitu. Karena mereka nggak bisa cek darah di rumah sakit saat ini agak bahaya dan penuh kan dan juga susah dalam pengantaran gitu ya. Ya banyak khawatirlah di sana sini ya. Oke okay lahnya kita tunda ya. Mudah-mudahan COVID cepat mereda kita bisa memulai. Jadi sebelum dimulai pola makan diet makanan nabati whole food ini tanpa gorengan tanpa gula kita harus tes darah dulu bu ya ada sekitar tujuh delapan item darah dites nanti setelah 21 hari konsumsi nabati tes lagi dalam penelitian di Amerika udah masuk ke medical journal, jurnal internasional, sudah berhasil secara ilmiah. Dan saya lakukan di tubuh saya, memang berhasil, ya. Berhasil sekali. Jadi uh, begitu kira-kira uh, kolesterol turun, tensi saya di 120 per 80 turun bisa ke 110 per 70, ya. Jadi menarik sekali. Jadi kalau Bu Kemah mau coba, silakan coba di rumah. <laughs> Oke, okay. okay, terima kasih penjelasannya Dr. Sus. Uh, Dr. Sus, kita lanjut ya pertanyaannya ya. ya. Uh, ini dari Ibu Winnie Chen. Selamat siang, Dokter. Mau tanya. Ya. Ya. Katanya santan kelapa tidak ada kolesterol. Tapi uh, kalau masak gulai atau masak dalam waktu yang lama dapat merusak kandungan uh, kandungan nutrisinya. Bagaimana cara masak yang benar ya, uh, Pak Dokter? Ya. Baik, jadi uh, minyak kelapa ini termasuk uh, minyak yang sebetulnya lebih tahan panas dibandingkan minyak-minyak tumbuhan lainnya, ya. Karena dia termasuk lemak yang kita sebut uh, medium chain fatty acid, asam lemak rantai menengah, ya. Berba berbeda dengan asam lemak rantai panjang yang pada hewan itu biasanya dalam tubuh akan menjadi bahan baku pembuatan kolesterol di hati atau di liver. Tapi asam lemak laurat namanya asam laurat yang dominan hampir 55% di dalam minyak kelapa itu termasuk lemak tidak panjang tapi dia termasuk menengah atau medium chain fatty acid. Kita sebut chaonglin fang Jadi asam lemak rantai menengah ya. Dan itu dalam tubuh ternyata jadi kalori tidak jadi kolesterol. Itu menariknya minyak kelapa. Dan minyak kelapa sendiri atau santan kelapa tidak mengandung kolesterol. Karena semua nabati tidak mengandung kolesterol, Bapak Ibu. Semua hewani mengandung kolesterol, tapi tidak mengandung serat. Bapak Ibu ingat baik-baik dua kalimat ini ya. Kalimat kunci ya, keywordnya. Semua hewan, termasuk ikan, mengandung kolesterol. Tapi, tapi tidak mengandung serat makan atau dietary fiber. Tapi semua nabati, termasuk santan kelapa, minyak kelapa, termasuk avocado atau alpukat, termasuk apalagi durian. <laughs> Jadi takut-takutin orang mengandung kolesterol, tidak mengandung kolesterol sama sekali. Tetapi semua nabati mengandung dietary fiber ataupun serat makanan. Jadi betul, uh, santan tidak mengandung kolesterol. Ketika dimasak pun tidak jadi kolesterol. Tetapi hati-hati, kalau dipanaskan semua lemak itu dalam suhu yang tinggi, maka akan menjadi lemak trans patokannya kira-kira di atas 180 derajat Celcius. Jadi kalau Bapak Ibu goreng udah pasti di atas 180, ya. Kecuali tumis ya. Tumis itu kan dicampur air. Jadi suhunya nggak sampai di atas 180, ya. Walaupun pakai minyak dan minyaknya lebih sedikit kan kalau kita tumis. Tapi kalau goreng minyaknya banyak banget. Bahkan ada yang disebut sebagai deep frying. Deep frying itu artinya goreng yang pakai yang yang dalam di itu kan dalam tapi istilah saya adalah goreng yang pakai berenang gitu <laughs> jadi kalau bapak ibu goreng apa goreng pisang goreng apa itu kan e, kentang itu kan berenang itu kentangnya tuh di dalam minyak tuh ya jadi betul betul tertutup gitu ya dan itu yang bahaya ya jadi minyak kelapa walaupun sehat tetapi juga tidak baik untuk digoreng apalagi minyak lain yang tidak tahan panas lebih tidak baik untuk digoreng <laughs> jadi sama sekali tidak baik ya. saya kira itu. jadi tapi kalau bapak ibu bikin santan jadi cendol itu sehat. cendol itu kan enggak usah digoreng santannya ya. atau masak apa tuh? Uh, kita bilang apa itu kolak kolak ya tahu kolak? Uh, kolak pisang, kolak yeah, kolak uh. kola, uh, ubi jalar ya. wah tambah lagi sagu dan segala macam sagu yang dikembangkan itu sehat ya. jadi uh, gulanya juga jangan pakai gula pasir ya. gula pasir GI-nya tinggi banget glikemik indeksnya hampir 60 70. Jadi menia pakai minyak kelapa ya, ikut minyak kelapa. Gula kelapa ya, ya. Jadi gula kelapa berbeda dengan gula aren ya, jangan salah paham ya. Gula aren tidak sama dengan gula kelapa. Yang saya maksud gula kelapa. Jadi cendol cendol itu sehat. <laughs> Karena dia pakai santan yang tidak dipanaskan, juga pakai gula kelapa. GI gula kelapa itu lebih rendah daripada gula pasir ya. Jadi kalau GI tinggi atau glycemic index tinggi sebuah makanan, ketika dalam tubuh dia cepat menaikkan kadar gula darah ya. Jadi kalau GI-nya rendah, nah itu lebih lambat menaikkan kadar gula darah. Jadi saya kira itu, Bu, ya uh, patokannya ya. Oke. Okay. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter Sus. Kita lanjut pertanyaannya ya, Dokter ya. Ya. Uh, dari Ibu Setia Ningsi, selamat siang uh, Pak Dokter, apakah ada orang dengan kondisi tertentu yang tidak boleh menjadi vegan? Selanjutnya bagaimana dengan anak-anak? Sudahkah diperbolehkan menjadi vegan sejak dini? Terima kasih, ya. Pak Dokter. Baik. Terima kasih Ibu Ningsi. Ini pertanyaan bagus. Tadi di awal-awal di dalam jurnal itu sudah saya sebutkan, saya bacain ya, bahwa diet nabati atau diet vegan atau plant-based diet cocok untuk semua tahap kehidupan ya. Di situ ada ya, all stages of life cycle. Ya, kita di dalam ilmu gizi uh, di kampus ada mata kuliah namanya gizi dalam daur hidup. <laughs> Jadi gizi dalam daur hidup kita bisa pelajari berbagai gizi yang dibutuhkan kuantitasnya ya di dalam semua tahap kehidupan mulai dari ibu hamil tadi dengan jelas disebutkan dalam jurnalnya eh uh, pregnancy yaitu ibu hamil kita sering sebut bumil ya kemudian ibu menyusui lactation ya uh, ibu lactating mom namanya ibu menyusui atau kita sebut busui ya bukan bosui ya <laughs> kalau bosui bahasa hokkien beda lagi tuh ya jadi busui ya Dulu dipanggil buteki, nah, itu kasar. Sekarang nggak boleh pakai lagi ya. Sekarang diganti busui, ibu menyusui. Kemudian ada lagi eh, kelompok eh, bayi. Tahu kan ibu-ibu bayi? Apa beda bayi dengan anak? Bapak-bapak pasti nggak tahu deh, nggak usah ditanya ya. Ibu-ibu mesti ngerti bayi itu infant, artinya anak di bawah 12 bulan, ya itu bayi namanya. Kemudian di atas satu bulan, eh satu tahun atau 12 bulan, kita mengenal ada baduta. Apa itu? Bawah dua tahun. Batita bawah tiga tahun, balita bawah lima tahun, kemudian anak sekolah usia sekolah, kemudian anak remaja, ya, apalagi remaja itu teenager ya, kemudian anak-anak childhood, kemudian dewasa adolescence, sampai kepada lansia elderly, sampai kepada atlet ya. Saya tadi nggak ada waktu untuk menampilkan beberapa teman saya, terutama yang di Amerika itu Robert Chick. Juara nasional body uh, bodybuilder. Jadi binaragawan ya, kayak Adirenya, juara nasional Indonesia. Nah, Robert Chick ini juara nasional Amerika. Saya pernah bareng uh, uh, Robert Chick sama-sama berbicara di konferensi vegan sedunia kita di Australia ya. Jadi beliau sangat hebat, vegan dari umur masih muda dan bisa berhasil menjadi juara nasional binaragawan. Alexander Dargas dari Jerman seorang vegan, binaragawan juara dunia tahun 2005. <gifat> jadi Bapak Ibu, binaragawan saja bisa cukup gizinya apalagi kita orang biasa. <gifat> ya. Jadi tenang aja deh, ya. Semua zat gizi kita butuh protein, kita butuh vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, lima kelompok gizi utama kita cukup dengan pola makan nabati dan kadar-kadarnya saya jelasin dari Bu Ningsi perbandingannya. Kalsium paling tinggi bukan di susu sapi. Ayo, di mana masih ingat ya paling tinggi di wijen ya kemudian agar-agar kacang-kacangan itu di atas susu sapi ya kemudian dari segi absorpsinya ya paling bagus absorpsinya adalah kalsium pada brokoli, kembang kol ya kemudian sawi, bok choy ya, loba ini semua kadar berapa persen absorpsi kalsiumnya jauh di atasnya susu sapi ya. kalsium susu sapi kemudian apalagi zat besi paling tinggi tadi di mana ayo di tempe ya sayur bayam dan sayur-sayuran lain tapi sayur-sayuran sini agak susah diserap karena ada pengaruh ikatan dari asam oksalat tapi kalau di tempe luar biasa habis fermentasi asam fitat yang ikat mineral sudah dipecah jadi senyawa inositol sehingga apa yang terjadi uh, bioavailability atau ketersediaan biologis daripada Mineral, kalsium, besi segala macam ya yang ada di dalam tempe lebih mudah diserap oleh tubuh kita sehingga kualitasnya meningkat. Jadi tempe itu luar biasa. Bapak Ibu saya akan pesan, tidak bosan-bosannya Bapak Ibu mesti rajin makan tempe. Rugi nggak makan tempe? Ya harganya murah seper sepersepuluh harga daging, tapi gizinya sepuluh kali di atas daging. Coba sayang banget tidak mau makan tempe gitu ya. Jadi inilah kira-kira uh, cerita untuk meyakinkan Ibu Ningsin semua tahap kehidupan, mau ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak saya lahir, saya kasih nama Vegania, <laughs> dari kata vegan. <laughs> Jadi Vegania itu dari kandungan sudah, uh, dari kandungan ibunya sudah vegan, karena ibunya dan saya sudah lama kita vegan. ya. Dan saya bukan cuma pada anak saya, di tesis S2 saya di Gizi FKMUI, saya sengaja meneliti status Gizi Balita antara anak vegetarian vegan dibandingkan anak omnivora anak pemakan segalanya, dan Bapak Ibu tahu, apa yang terjadi Hah? tidak ada satupun anak vegetarian-vegan yang kurang gizi, begitu juga dengan uh, teman saya, dan dulu dulu sebenarnya dosen saya di S2 gizi, tapi untuk S3 uh, di adik kelas saya, uh, beliau di FKMUI juga meneliti tentang ibu hamil, selama 15 bulan malah untuk ibu hamil sampai dia habis melahirkan, lalu menyusui sampai uh, 6 bulan tidak ada satupun ibu hamil vegetarian vegan yang kurang gizi. Bahkan anak yang dilahirkan dari ibu-ibu vegetarian dan vegan, rata-rata berat badannya lebih tinggi daripada ibu yang melahirkan ibu-ibu uh, tidak vegetarian yang melahirkan anak yang tidak vegetarian. Jadi anak vegetarian berat badannya lebih tinggi daripada berat badan anak yang lahir dari ibu yang tidak vegetarian. <laughs> Jadi jangan berpikir ibu vegetarian melahirkan anak kecil-kecil semua. <laughs> ya Di bawah 2,5 kilo itu namanya apa? BBLR, berat badan lahir rendah, WHO. Tidak, tidak ada satupun anak vegetarian yang lahirnya di bawah dua setengah kilo, nggak ada. Bahkan ada yang lahir 4,2 kilo. <laughs> Bahkan ada 4,7 kilo. Gila, ya. tanpa ibunya diabetes loh ya. Ibunya normal loh ya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat lah. Saya punya Facebook, saya punya Instagram. Saya masukin tuh, saya gendong anak itu yang 4,7 kilo itu. <laughs> Luar biasa. Jadi, Ibu-Ibu, terutama Bu Ningsi, Bu Ningsi yang bertanya, tidak ada masalah. Ini pembuktian ilmiahnya sudah banyak di jurnal internasional, bukan cuma dari saya yang meneliti, tapi dari seluruh dunia, ya, tentang kesehatan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, vegetarian dan vegan, bukan cuma orang tua ya. Oke, thank you penjelasannya Pak Sus. Kita lanjut pertanyaannya ya Pak Susianto ya. Ini dari ibu pertanyaan dari Ibu Liliani Fu. Pak Susianto mau tanya, untuk sumber vitamin K2 dari nabati selain dari NATO, harus konsumsi apa ya? Eh, apakah dalam tubuh kita vitamin K1 dari nabati bisa dikonversi menjadi vitamin K2? Iya, jawabannya bisa Bu Lili. Dan sebetulnya k itu juga ada kok dinamati di produk kedelai yang tadi Ibu bilang. Ibu bukan cuma natto, banyak. Cuman memang kalau kedelai yang sudah difermentasi kayak tempe, natto, miso, ini semua meningkatkan kualitas gizinya. Kualitas di sini artinya lebih mudah diserap oleh tubuh kita dan ketersediaan biologisnya atau by nya lebih tinggi. Sehingga tubuh lebih gampang untuk menyerapnya. Jadi itu kata kuncinya kenapa perlu difermentasi. ya. Contoh Ambil contoh tadi, Kalsium, besi di tempe lebih mudah diserap tubuh daripada tem, daripada kalsium dan besi yang ada di eh, kedelai. Dan yang luar biasa adalah ketika kedelai tidak mengandung B12 atau kecil sekali B12nya, tapi ketika jadi tempe, penelitian kita selama ini meningkatkan 33 kali kadar B12 setelah fermentasi jadi tempe dibandingkan B12 dalam dalam kedelai. Jadi dalam tempe naik 33 kali B12nya dalam penelitian saya kadar B12 dalam tempe itu sekitar 3,9 mikrogram, sedangkan di dalam daging sapi cuma 3 mikrogram. Jadi lebih tinggi B12 di dalam tempe dibandingkan daging sapi, coba ya. Jadi uh, itulah kira-kira berapa uh, fakta ilmiah. Kemudian uh, vitamin D yang suka dipasangkan dengan vitamin K tadi ya. Jadi D3 dengan K2, Bapak Ibu sekarang banyak lihat suplemen seperti itu kan di masa pandemi. D3 plus K2 ya. Memang ya K2 membantu penyerapan ya. D3 membantu penyerapan kalsium. Jadi K3, D3, Bapak Ibu saya anjurkan banget deh. Saya tadi baru berjemur ya sebentar sebelum saya uh, sharing di sini. Jadi tiap hari cukup 15 menit, nggak usah lama-lama ya. Dan 15 menit itu sudah cukup menghasilkan D3 kita. Yang kemudian dalam tubuh dan K2 itu penting sekali untuk kekuatan tulang, penyerapan kalsium, kesehatan tulang, dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Dan imunitas kita tidak hanya dengan vitamin D, bukan. ya Banyak ya, ada A, ada C, ada D, ada E gitu ya. Dan juga mineral zinc ya, protein ya. Ini penting semua. Dan jangan lupa tidak merokok, tidak alkohol ya. Cukup tidur, jangan stres, tidak bisa jangan stres lah. Semua orang punya punya stres, tapi bagaimana meminimalkan stres itu penting ya. Dengan cara spiritual masing-masing, dengan cara masing-masing memanage stres namanya. Kemudian gerak, harus gerak bapak ibu. Bapak ibu tahu kenapa pembantu lebih sehat daripada majikan? Ayo, kenapa pembantu lebih banyak jera. gerak. Mem uh, majikan <laughs> <cara>. <laughs> jadi? gerak itu tidak harus olahraga berat olahraga permainan cukup jalan kaki ya cukup ya jogging ya kemudian apalagi bisa sepedaan bisa apalagi ya cuci mobil cuci <laughs> cuci kendaraan ngepel lantai cuci baju ya 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 memang semuanya biasanya pembantu yang lakuin sih tapi kita oke okay lah bapak ibu kalau udah jadi majikan nggak mau cuci baju nggak mau ngepel lantai nggak mau cuci mobil silakan tapi jalan kaki dong ya Jangan cuma makan, tidur, makan, tidur. Jadi semua aspek tadi itu, nanti lain kali Bu, Le, Bu Leni saya akan yeah. bicara tentang bagaimana cara-cara dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan kita di dalam Germa Segerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan juga oleh Harvard University untuk meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan pandemi. Karena ini penting sebagai external-internal prevention, pencegahan internal. Kita pakai 3M, 4M, 5M, 6M sekarang ya. Uh, tidak tidak apa uh, kita pakai uh, memakai masker cuci tangan dengan sabun jaga jarak hindari kerumunan dan segala macam uh, hindari makan bersama ini semua adalah external prevention protokol kesehatan penting untuk pencegahan eksternal tapi internal kalau bapak ibu nggak punya imunitas hancur juga ketika terinfeksi bapak ibu ya ini penting sekali saya kira itu oke okay. oke okay. uh, thank you penjelasannya dokter sus kita lanjut lagi eh dengan pertanyaan Bu Liliani Nifu ya. Dokter Susianto, bagaimana dengan sumber vitamin B12 dari sumber makanan nabati supaya orang-orang yang vegan tidak kekurangan vitamin B12? Terima ya. kasih, Dokter. Ya, Bu Lili, kebetulan pertanyaan sudah terjawab ya di jawaban saya sebelumnya. Saya sampai menyebutkan angkanya loh. 12 <laughs> itu sampai lebih tinggi daripada daging sapi ya kemudian juga dalam NATO ada B12, dalam miso ada B12, dalam nutritional cheese, tahu nggak nutritional cheese pernah dengar? Keju nutritional, nutritional cheese itu juga banyak B12 dan sekarang banyak sekali kok produk-produk sarapan pagi, serial uh, juga sudah difortifikasi B12 dalam susu soya banyak fortifikasi B12. Kalau Bapak Ibu malas makan itu semua ya udah tepat saya pilihan try supplement. <laughs> <laughs> Oke, okay. mudah-mudahan bisa menjawab uh, pertanyaan dari Ibu Liliani Fu ya Dan saya kasih catatan Lanjut, ya, ya. Okay. Suplemen B12 itu murah meriah Suplemen B12 itu adalah suplemen paling murah di antara suplemen yang lain <laughs> uh, dokter, kalau uh, suplemen B12 itu sama B kompleks itu sama enggak Jadi B kompleks itu di dalamnya semua vitamin B Jadi ada B1, hmm. B2, B3, B4, B6, B12 kalau B12 ya cukup B12 saja. Biasanya hmm. kalau sudah di dalam multivitamin gitu ataupun B kompleks dia kadarnya masing-masing lebih rendah. Tapi nama suplemen tetap tinggi berapa kali di atas kebutuhan gizi kita sehari atau AKG, angka kebutuhan gizi atau RDA hmm. lah, recommended dietary allowance kalau di Amerika istilahnya. Tetapi kalau kita hanya tunggal itu biasanya kandungan lebih tinggi ya. Yang namanya suplemen terus terang aja Bapak Ibu, kalau kita tidak butuh jangan dikonsumsi ya. Karena apa? Karena itu juga berbahaya berdampak negatif kalau kita konsumsi rutin dalam jumlah yang tinggi, ya. Nanti dia akan bisa berdampak negatif kepada organ tubuh kita. ya Jadi macam-macam uh, ya, gangguan di ginjal, gangguan di lever, ya. Jadi uh, bahkan bisa menjadikan batu ginjal segala macam. Jadi apalagi kalau kita banyak konsumsi vitamin C dosis tinggi dan kalsium dosis tinggi, nah, karena uh, vitamin C itu asap asam askorbat ya dalam tubuh salah satu hasil metabolismenya adalah asam oksalat. Nah, asam oksalat ketika dia bereaksi dengan kalsium dosis tinggi yang kita konsumsi dari suplemen akan terjadi batu ginjal namanya asam oksalat ya. Jadi hati-hati kalau kita butuh baru dikonsumsi. Kapan orang butuh suplemen? Ketika dia defisiensi kan? Ketika dia kurang gizi kan? Makanya amburadul ya. Enggak gizi imbang makanya. Tadi saya sudah sampaikan gizi imbang kan? Isi piringku. Yeah. Masih ingat tadi ya? Sayur-sayuran seperti isi piring. Makanan pokok seperti isi piring. Buah-buahan seperti enam isi piring. Lauk pauk seperti enam. Udah itu gizi imbang itu, ya. Nah itu 92% nabati loh, <laughs> vegan loh. <laughs> ya. Tapi Bapak Ibu kalau mau jadikan yang 8% itu dari produk hewan jadi nabati, sah-sah saja. Kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah dengan data-data gizi tadi yang sudah saya sampaikan. Protein, kalsium, besi, segala macam ya. Jadi saya kira itu. Okay. Ibu, tentang B 12 tadi, ya. Oke, okay, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Sus. Ya, ini kita lanjut pertanyaan, ya, Dr. Sus, dari Pak Soni Lee: Apakah kacang edamame juga termasuk asam urat rendah? Iya, jadi rata-rata, Bapak Ibu, Pak Soni, semua nabati, bukan cuma kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Kadar asam purinnya, asam amino purinnya cuma 9 sampai seratus miligram jauh 10 kali lipat di bawahnya kadar purin di dalam hewani yang berkisar 100 sampai 1000 miligram. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Dokter Sus. Dokter Sus, ini kita lanjut ya pertanyaan ya. Yeah. Uh, dari Ibu Deryani Putri ya. Selamat siang Pak Dokter. Saya ingin bertanya, apakah makanan yang baik untuk mengatasi penyumbatan pada pembuluh darah, boleh minta solusinya, Pak Dokter? Ya. Baik, Tri, Terima kasih Makasih pertanyaannya. Jadi, intinya adalah serat bisa turunkan kolesterol penyumbatan. Sehingga makanan yang besar apa tadi? Masih ingat, Tri? Bapak-Ibu semua? Saya udah ulang dua kali tadi. Ini sekali lagi ya. Semua makanan nabati atau makanan vegan mengandung serat, tetapi tidak mengandung kolesterol semua makanan hewani mengandung kolesterol yang bisa menyumbat pembuluh darah kita dan asam lemak jenuh yang kemudian di tubuh juga dihasilkan kolesterol ya itu juga siap untuk menyumbat pembuluh darah kita istilah kerennya aterosklerosis gitu kan nah itu semua datang dari hewani dan pola makan gak sehat dan juga gaya hidup gak sehat merokok juga bisa merusak pembuluh darah alkohol juga begitu alkohol menaikkan tensi loh ya hati-hati ya jadi Memang yang paling sehat adalah makanan nabati yang tinggi serat yang kemudian bisa menurunkan kadar kolesterol darah, kemudian mengurangi, mencegah dan juga malah memperbaiki kondisi penyumbatan pada pembuluh darah dan juga menurunkan apalagi bukan cuma kolesterol loh, trigliserid, gula darah, itu semua fungsi daripada serat makanan nabati. Oke, terima kasih penjelasannya Dr. Sus. Ya, Dr. Sus. Uh, kalau kita ketahui ya bahwa makanan-makanan uh, yang biasanya ya, yang daging dan lain-lain, misalnya um, uh, kita semuanya tahu ya bahwa wah enak sekali nih sushi lah, kentaki lah dan lain-lain ya, maksudnya yeah. burger ya, burger yang dengan daging gitu. Yeah. Uh, Oh, untuk masyarakat pada umumnya, wah enak-enak semuanya gitu loh ya. Eh, apa gimana caranya? Atau eh, Dokter Sus bisa memberikan beberapa contoh makanan vegan? Oh ternyata nggak eh, kalah enak loh dengan makanan-makanan yang seperti biasa yang masyarakat pada umumnya tahu. Ternyata juga enak-enak gitu loh. Kayak yeah. kopi kalau tidak salah ada kopi vegan juga ya Pak dokter ya. Kopi? Iya. Yeah. Kopi memang uh, vegan kan? Memang vegan ya. <laughs> Soalnya kalau kalau uh, di kecuali uh, kecuali uh, kopi susu, nah, susunya nggak vegan. Oh, oh, <laughs> Tapi bisa diganti susu sapi jadi susu soya, susu almond yang juga proteinnya tinggi. Oh, nah itu jadilah cappuccino oh, soya. <laughs> oh. Uh, soalnya begini Pak Doktor, kan uh, saya juga uh, termasuk salah satu pecinta kopi ya. Yeah. ya saya kan uh, pernah uh, ke coffee shop ya uh, di daerah Bali ya, saya uh -huh. lihat eh, uh, kok uh, coffee shopnya tulisnya vegan coffee gitu loh oh ternyata maksudnya ada kopi biasa dengan kopi vegan ya saya belum begitu belum ya. uh, <laughs> begitu familiar bu, pada saat mungkin itu mungkin cappuccino nya ya. kali bu ini maksud cappuccino nya kali oh, oh oke okay. tapi bu Leni, ya. ini saya kasih tahu kebetulan ya. bu Leni ini kan pendoyan apa istilahnya penikmat kopi ya iya sebuah jurnal penelitian ilmiah yang dikirim oleh salah satu dokter tadi dokter Michael Greger di situ menarik sekali kita tahu ya, kopi itu ada anti kankernya, Bu. Ada antioksidan. Oh. Namanya CGA, chlorogenic acid hmm. Asam klorogenat hmm. bahasa Indonesia-nya. Lalu teh dan coklat juga mengandung antioksidan anti kanker namanya polifenol. Dalam penelitian okay. itu, ketika kopi dicampurkan susu sapi, jadilah cappuccino, ya kan? Oke. Okay. Ketika teh dicampur dengan susu sapi jadilah teh tarik kan. Oke. Atau teh susu. Ketika ya. coklat dicampur dengan susu sapi jadilah coklat susu kan. Ketiga hmm. cara penambahan susu sapi ke dalam kopi, teh dan coklat menurunkan aktivitas kemampuan antioksidan pada kopi, chlorogenic acid dan pada teh dan coklat namanya polifenol. Jadi antioksidan pada kopi, teh, dan coklat menurun mendekati nol ketika dicampur oh. susu sapi ke dalamnya. Jadi alangkah tidak baiknya mencampur susu sapi ke dalam makanan seperti kopi, teh, dan susu eh kopi, teh, dan coklat yang tadinya oh. mengandung antioksidan anti kanker yang baik, tapi hilang aktivitas antioksidan anti kankernya gagal dicampur sama susu itu susu sapi. Oh. Tapi menariknya ketika susu sapi diganti susu kedelai, susu kedelai tidak merusak aktivitas anti kanker pada teh kopi dan coklat. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Termasuk almond ya, uh, Pak Dokter yeah. Jadi, ya. Jadi uh, termasuk almond. Yeah, ya, susu sapi, eh susu kedelai dan susu almond itu proteinnya tinggi. Mungkin Bapak Ibu ini pernah dengar susu beras. <laughs> Jadi bukan cuma almond milk atau soy milk, tapi ada namanya rice milk. Nah, rice milk hmm. tinggi karbohidrat tapi oh. tidak tinggi protein. Jadi kalau mau tinggi okay. tetap susu soya atau susu almond. Oke, okay. thank you penjelasannya. Uh, Pak Doktor, mungkin bisa memberikan uh, kita Total semua sampel-sampel <laughs> makanan enak di vegan ya, <laughs> supaya anak-anak <Nanti. laughs> muda -anak Indonesia sama masyarakat Indonesia mungkin bisa tertarik untuk pola makan sehat dan pola makan vegan ya. Terima ya. kasih Pak Doktor. Jadi kalau saya mau tunjukkan menu-menunya mungkin bapak ibu jadi apa ya jadi <laughs> jadi <laughs> jadi ini juga nih apa namanya ngiler juga jadi intinya gini bu kalau kita mau jujur yang membuat makanan enak itu kan sebenarnya bumbu ya bumbu jadi kalau cuma daging direbus atau dikukus nggak ada yang mau makan <laughs> karena okay. tidak ada rasa bahkan amis sebetulnya ya. Jadi untuk menutupi amisnya, biasanya orang pakai bumbu macam-macam ya. Apalagi bumbunya yang namanya bumbu rendang, wah itu berapa puluh macam itu bumbunya ya. Bumbu soto, bumbu miso itu banyak sekali. Kari itu juga bisa puluhan macam itu bumbunya. Dan itu 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 yang sebetulnya membuat makanan jadi enak. Jadi bapak ibu jangan heran kenapa sekarang dengan kemajuan teknologi pangan atau food tech, orang bisa membuat sate vegan, orang bisa membuat bakso vegan. Orang bisa membuat rendang vegan. Orang bisa membuat stick vegan. Orang bisa membuat burger vegan. Uh, mungkin Bu Lenny dan Bapak Ibu semua silakan nonton video-video yang sudah saya bikin di YouTube channel saya. Namanya The Science of Vegan. Science-nya science ilmu. Jadi ilmu vegan. Atau masuk saja ke YouTube. Saja Dr. Susianto. Di situ akan muncul banyak sekali video saya. Salah satu saya menjelaskan orang sekali bersiapa. Huh? bosnya bosnya Microsoft siapa? yang katanya orang paling kaya di dunia? Bill Gates. Bill Gates. Orang paling uh, kaya di Hong Kong siapa Bu? Lee uh, Kasing. Lee, Lee Kasing. Ah yeah. atau Lee Chae Mereka ini kongsian, tau nggak? Bikin perusahaan yang memproduksi burger vegan. Saya sudah makan tahun 2019 di di apa di Chicago. <laughs> Kebetulan kami diundang menghadiri konferensi Uh, uh, Kedelai dan multi di Chicago. Nama apakah sekarang adalah, apakah rata -rata. sekarang ada di Amerika uh, produk burger vegannya, Pak Dokter? Ada, sampai oh. sudah sampai Singapura sekarang, ya sampai Taiwan. Oh, okay. Dan harganya di oh. Singapura Taiwan relatif lebih murah, kalau di Amerika lebih hmm. mahal sesuai standar hidup mereka. Namanya Ibu cari Impossible Food, mereknya. Oke. Okay. Impossible food, jadi uh, is, makanan yang tidak mungkin. <laughs> Lalu satu lagi Beyond Meat, Beyond Meat artinya hmm. di luar daging, Beyond, Beyond hmm. di luar. Dua okay. ini adalah produk daripada uh, apa Bill Gates dan Richardson. Mereka membuat pabrik uh, uh, produksi burger tempe dan penjualannya hmm. bapak ibu tahu gila-gila, <laughs> Rame sekali. Dia punya saham perusahaannya dalam sehari naik sampai berapa puluh persen, <laughs> bukan berapa persen, seratus lima puluh persen pernah dalam satu hari meningkat uh, nilai sahamnya, gila banget. Dan tahukah Bapak Ibu, produknya sudah bukan cuma burger, sekarang sudah ada ayam goreng vegan hmm. dan sudah dijual di mana okay. tuh? dijual di Kentucky Fried Chicken. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Lalu di Indonesia yang sudah masuk burger burger uh, vegan adalah apa tuh king burger ya pernah pernah tahu di king burger burger king apa king burger sih yang benar burger king burger king ya sorry saya nggak pernah uh, yeah. uh, hafal kebalik balik terus burger king okay. di indonesia sudah masuk bu leni dan bapak ibu semua silakan ke sana sudah okay. ada burger tempe eh bukan tempe burger okay. vegan tapi kalau kami suka bikin burger hmm. tempe ya kita juga bikin um, uh, stick tempe jadi di kita punya wellness vegan okay. center. Kita ada kafe vegan, kita ada ada vegan mat ya, kita ada tempat holistic consultation and therapy. Kita ada tempat untuk yoga ya segala hmm. macam. Tai chi ya, kita sudah sudah menerapkan uh, pola makan vegan untuk masyarakat gitu. Ya, dan orang bisa catering juga, catering sehat okay. gitu ya. Jadi saya pikir uh, itu kalau yang bisa masak silakan masak sendiri di rumah. Tapi kalau yang sibuk ya apa boleh buat mesti cari cateringan ya. Cari makanan-makanan yang kering supaya bisa bertahan lama. Jadi, saya kira itu uh, Bu Leni uh, jawabannya. Apapun yang bisa dibikin okay. dari makanan hewani bisa dibikin menjadi nabati, <laughs> jadi vegan. Sate, okay. tempe, burger, segala rendang, segala macam ya. Kari semua bisa dibikin, spaghetti, apapun ada deh bisa dibikin jadi menu vegan yang, yang juga. Uh, apa namanya cita rasanya tidak kalah dengan yang dari hewan karena sebenarnya yang bikin enak tuh bumbunya kok bumbunya sama kok <laughs> sate ya okay. sate, bumbu sate kari ya bumbu kari gitu kan ya ya kalau kita bilang burger ya okay. bentuknya burger stick ya stick itu spaghetti ya sama jadi cuman kita ganti hewan menjadi nabati gitu aja dan kadar gizinya sudah saya bahas tadi kan bu lebih tinggi pada nabati ya iya benar uh -uh. terima kasih uh, atas penjelasan dan sharingnya dokter Susianto, Terima kasih, Bu Lady. ya mudah-mudahan uh, sharing tadi bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia dan masyarakat Indonesia dan teman-teman semua uh, untuk hidup sehat ya dari pola makan vegan ya. Jadi uh, karena berhubung waktunya ya. Uh, Waktunya sudah ini, ya. Empat lewat, ya Bu. Hmm. Ya, enggak apa-apa. Uh, mungkin uh, Dr. Susianto uh, bisa memberikan uh, sedikit uh, kesimpulan dan pesan-pesan singkat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia. Uh, kenapa? Uh, mesti vegan dan manfaatnya buat kesehatan di masa pandemi ini. Walaupun mungkin eh, bagi sebagian orang atau masyarakat Indonesia eh, agak susah untuk eh, vegan selamanya ya. Eh, at least mungkin bisa dilakukan dalam Waktu singkat, misalnya, oh, 30 hari vegan atau tujuh hari vegan, begitu ya, eh, ya. dokter ya, 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 memulai eh, pola hidup eh, sehatnya, walaupun misalnya dalam jangka waktu singkat ya, ah, ah, mungkin eh, dokter Susianto bisa memberikan awareness kepada kita semua dan masyarakat Indonesia tentang eh, pola makan sehat eh, dan manfaatnya. Terima kasih, dokter, silakan. Terima kasih Bu Leni. Jadi secara singkat, saya akan mengulangi statement yang pertama tadi. Bukan saja anjuran kita dari Vegan Organization, tetapi anjuran pemerintah dari Kementerian Kesehatan, dari Direktorat Promosi Kesehatan atau Promkes, sudah mengajarkan kita dengan pola makan gizi seimbang untuk meningkatkan kita punya imunitas, status gizi, status kesehatan ya. Dan jangan lupa di situ terdapat 92 persen setiap kali kita makan di piring kita adalah vegan <laughs> ya jadi itu itu bukan untuk satu hari 30 hari tapi untuk selamanya <laughs> itulah makanan kita sehari-hari kalau kita mau gizi imbang, cukup gizi bisa mencegah penyakit meningkatkan derajat status kesehatan dan gizi kita itu itu kata kuncinya dan jangan lupa tadi saya tidak sempat membahas tapi saya kasih closing statementnya apa itu sehat menurut WHO, Lembaga atau Institusi Kesehatan Dunia? What is health? Health is not only physical health, but also mental and social health. Jadi, sehat bukan cuma sehat fisik, tetapi juga harus sehat mental dan sosial. Dan saya ditulis dengan jelas satu quote di Wellness Vegan Center saya dengan neon yang jelas, yang terang, warna-warni supaya orang baca. <laughs> Kalimatnya begini. Vegan itu etis, sehat, dan ramah lingkungan. Jadi, kalau bapak ibu mau mencapai sehat seutuhnya, menurut definisi WHO, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, maka vegan adalah jalannya. Oke, terima kasih Dr. Susianto. Ya, mudah-mudahan sharing tadi bisa membawa uh, berkah dan manfaat buat kita semua dan masyarakat Indonesia supaya punya makan pola makan hidup sehat ya, uh, Dokter Sus uh, tadi yeah. di antara banyak pertanyaan yang diajukan kira-kira uh, uh, ada pertanyaan bisa dipilihkan dua pertanyaan terbaik supaya dari Buddhist Fellowship Indonesia bisa kirimkan giveaway-nya kepada Papi Rasa sekalian. Ya. ya, baik. Uh, yang tentang apa, dokter? Uh, tadi ada uh, yang Bu Esther nanya tentang bawang, terus ada Ibu Yen uh, yang bertanya tentang asam urat, terus Pak Li uh, yang menanyakan tentang bagaimana memasak tempe, ya. Terus Bu Kema dengan mau apakah bisa menurunkan darah tinggi? Uh, ada Ibu Win. Uh, yang bertanya tentang santan kelapa, terus ada Ibu Stefaning yang bertanya tentang uh, bagaimana apakah anak-anak uh, boleh vegan, terus Ibu Lilianifu apakah kadu uh, vitamin K2 dan darinabati selain dari nato ya. Terus uh, Pak Sony yang tanya tentang kacang edamame eh uh, Bu Deryani yang bertanya tentang makanan yang baik untuk mengatasi penyumbatan pada pembuluh darah, kira-kira uh, ada uh, yang dua yang terbaik, yang mana? Uh, ya. Baik, jadi uh, begini, tidak mengurangi ya uh, makna daripada ya. semua pertanyaan, saya menilai okay. semua pertanyaan itu baik dan bermutu, dan okay. baik. Benar, Tetapi, benar. Tapi terpaksa milih dua ya. Iya benar dipilih yang terbaik dua. <laughs> Oke. Okay. Ya jadi Bapak Ibu bukan berarti pertanyaan yang lain tidak baik, semuanya baik dan bermutu. Oke. Okay. Tapi di antara yang dua ini saya dikasih dipilih dua yang dua. terbaik. Dan dua ini ya. bukan artinya yang terbaik menurut saya urgensinya memang cukup baik ya di antara yang lain walaupun okay. semuanya baik. Satu tentang misunderstanding dan misconception tentang bahwa makanan vegan itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang usia tertentu atau orang sakit. Dan itu tidak benar. Makanya okay. saya memilih pertanyaan yang pertanyaan tentang apakah itu bisa dikonsumsi atau vegan bisa dikonsumsi oleh anak-anak bahkan ibu hamil ataupun ibu menyusui. Karena ini okay. suatu hal yang sangat penting diketahui masyarakat dan ini adalah evidence based. Ini adalah bukti okay. ilmiah, bukti ilmiah, bukan cuman Bapak okay. Ibu lihat tadi semua slide saya menggunakan sumber uh, jurnal ilmiah ya. Jadi saya tidak okay. hanya ngomong, katanya, katanya, kata siapa. <laughs> Lalu yang kedua, mungkin saya okay. memilih tentang pertanyaan hipertensi. Eh sorry, pertanyaan okay. penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Okay. Karena inilah okay. menjadi faktor yang sangat dominan menjadi penyakit penyakit degeneratif yang mematikan, ya. Jadi okay. hipertensi datang dari situ, stroke datang dari situ, ya diabetes juga bisa merusak itu. Kemudian bisa menyebabkan sampai ke masalah kanker. Jadi eh, ini pertanyaan bagus. Jadi makanan makanan sehat berbasis nabati bisa memperbaiki kondisi pembuluh darahnya. mencegah dan mengurangi penyumbatan pembuluh darah. Saya kira dua ini bu yang saya pilih. Oke baik. Ya nanti bagi bapak ibu yang bertanya uh, tentang pertanyaan tersebut nanti bisa menghubungi sekretariat untuk nanti Buddhist Fellowship Indonesia akan kirimkan giveaway-nya. Terima kasih Dokter Sus. Terima kasih Bu Lenny. Uh, dari... ya, terima kasih bapak ibu semua. Dari Buddhis Fellowship Indonesia uh, juga akan memberikan apresiasi kepada uh, Dr. Susianto, MKM, ya uh, berupa plakat. Ya, oh plakat ya. apresiasi <laughs> <laughs> uh, kita dokumentasikan satu, ya, oh ya, ya. Uh, yeah. Pak Doktor. Ya, iya, yeah, iya, yeah. oke, okay. satu, dua, tiga. Oke, okay. yang tanpa plakat satu ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Okay. Uh, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Uh, terima kasih Dr. Susianto. Terima kasih Sangat Bulemi. bermanfaat sekali uh, ilmu pengetahuannya. Ya, ya mudah-mudahan kita semua dan masyarakat Indonesia Uh, bisa sadar akan kesehatan dan mempunyai pola uh, hidup sehat ya uh, misalnya contoh uh, menjadi vegan walaupun mungkin uh, belajar dulu dari uh, ya, belajar dulu benar pola dulu. waktu yang singkat ya ya uh, uh, betul misalnya tujuh hari 14 ya. hari benar uh, uh, oke okay. thank you semuanya thank you Dr. Susianto terima kasih boleh nih terima kasih bapak ibu semua Oke, sampai ketemu lagi di sampai channel ketemu. YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bye.